Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du. Ibu mewah bapak anu kusim kuring dipihormat. Insyaallah dina danget ayeuna sim kuring baris ngabantun bahasan kalih pedaran ngeunaan kepemudaan. Naha margi urang sadayana dina hirup kumbuh sadidinten. Ieu teh teu leupas tina saha anu anom, nu janten nono manana, saha anu sepuhna, anu ngaping, ngatik, ngadidik, ngayakeun winaya, kanu jadi murangkalih, kanu janten adi, kanu sahandapeun. Dan bagaimana pemuda dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan sebagai manusia yang sentral dalam peradaban. Maka dalam kesempatan kali ini saya pribadi ingin mengungkapkan beberapa poin yang berkaitan dengan kepemudaan dan ini adalah dasar dan pintu masuk kita semua ketika kita berbicara tentang pola asuh. Nah, jadi kalau berbicara pola asuh, itu banyak poinnya. Bisa pola asuh orang tua terhadap anak, bisa pola asuh yang dilakukan oleh yang lebih tua kepada yang lebih muda. Nah, ini mencakup hal yang sangat lebar, hal yang sangat luas. Nih, presiden pertama kita. Kata Insinyur Soekarno, presiden pertama, beri aku 1.000 orang tua. Niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Kata beliau. Dipaparin 1.000 sepuh, anjena wantun, nuar tangkalna, lain ngan sakadar tangkalna nu dituar, malah mandar ejeng gunung nanu dituar. Diurukeun, ibu. Dan beri aku 10 pemuda. Hanya dengan 10 pemuda, kata Insinyur Soekarno, niscaya akan kuguncang dunia. Pernyataan beliau yang sangat terkenal, yang sangat masyhur ini, kemudian dijadikan dasar oleh para penggerak peradaban di Indonesia hari ini untuk berbicara bagaimana memajukan, nanjerkeun umat kiwari. Soekarno jalmin luar biasa cerdas anjeuna dina yuswa 20-an tahun anjeuna kagungan kantos sawala sareng guru persatuan Islam kapungkur Ahmad Hasan Tuan Hasan dina nyawalakeun pasualan patual patali sareng agama ibu gitu. Janten upami urang ningal maca surat-surat dari Ende Tuan Hasan, Syekh A. Hasan, guru urang sadayana. Eta teh kantos bertukar surat dengan Insinyur Soekarno. Sehingga Insinyur Soekarno berbicara panjang lebar tentang agama, mana yang bid'ah dan mana yang sunnah. Cerdas anjeunna teh gitu. Insinyur Soekarno, presiden pertama kita pernah berkata, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Nah, hebat kah? Gitu. Niscaya akan kuguncang dunia. Artinya, pemuda ini menempati peran yang sangat sentral dalam rentang peradaban di seluruh rentang peradaban-peradaban di dunia ini. Hiji, tabu. Nuka dua, orang jadikan dasar heula. Upami orang sadayana nyawalakeun pasualan pamuda nonoman, ieu teh aya dasarna ibu bapak. Dasarna teh ieu. Nah, cina Kang Isan cina Imas sih galain hutbah cina ngobrolkan undang-undangkan wae. Taya dasar nabu pak.
Dumasar Undang-Undang nomor 40 tahun 2008. Nonoman pemuda merupakan warga negara Indonesia berumur 16 hingga 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Jenten no disebat pemuda teh 16 dugikeun ka 30 dumasar Undang-Undang nomor 40 tahun 2009. Hai ibu kalih bapak masih nonoman, masih pemuda? Masih jiwa nama pemuda, cenah ustaz, cenah abdi teh sanaos tos sepuh, rarai mah gitu, tapi jiwa memuda. Pemuda masa lalu, pemuda pada masanya. Data pemuda di Indonesia. Jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 64,92 juta jiwa pada tahun 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah ini setara dengan 23,9% dari total populasi yang ada di Indonesia. Dari sisi besaran absolut, jumlah pemuda terus bertambah setiap tahunnya. Kedua, adapun sebanyak 39,8%, jantan tina 23,8% jumlah pemuda yang ada di Indonesia yang rentang umurnya 16 sampai 30 tahun, tidinya teh, dicanda, nanti nyandak tidinya, 38,8% pemuda berada di rentang 19 sampai 24 tahun. 39,33% pemuda berumur 25 sampai 30 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, sementara pemuda berusia 16 sampai 18 tahun sebanyak 20,87%. Berdasarkan jenis kelamin, 50,91% pemuda merupakan laki-laki. Proporsi itu lebih tinggi dibanding pemuda perempuan yang sebanyak 49,51%. Nah, saparantosna urang ngabandi nanti maca ngeunaan da dasar naon disebat pemuda, takrifna, definisina ti sabaraha dugikeun ka sabaraha, tadi disebatkeun wireh nu disebat nonoman. Pemuda teh tingawitan 16 dugikeun ka 30 tahun dumasar Undang-Undang nomor 40 tahun 2008. Namun upami ku urang sadayana ditelekan tur ditilikan pemuda dumasar kacamata Islam ngangge sudut pandang Islam, jika dilihat dari sirah dan perjalanan Rasul, maka didapati bahwa puncak kedewasaan dan kematangan pemuda adalah umur 40 tahun. Nah, di dia rata-rata seberat tahun kinten-kinten. Nah, umur 40 tahun itu dumasar kana kamandang Islam dari sudut pandang sirah 40 tahun teh puncak kepemudaan seseorang. Janten aya perbentanan bu nya Pak. Antawis pemuda dumasar tadi Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 sarang dumasar kana kacamata Islam. Sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi ketika masa umur demikian. Upami kurang dibuka, dibaca, tetela, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat janten nabi ku Allah Subhanahu wa taala dina yuswa 40 tahun bukannya tanpa sebab. Janten mere alasan, mere hikmah kangge urang sadayana, puncak kedewasaan, puncak kematangan teh dina yuswa 40 tahun. Nu baris engke kurang sadayana kaguar naha bet 40 tahun gitu. Tah, alasan nu kadua, pemuda nonoman dumasar kacamata Islam sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, nalika nafsirkeun surat Al-Ahqaf ayat 15, Ibnu Abbas maparin komentar ngeunaan yuswa Nabi Musa alaihi salam
anu anjeunna diangkat janten nabi oge dina yuswa 40 tahun. Ieu teh janten ciciren, janten hikmah kangge urang sadayana. Sakumaha simkuring tadi diuningakeun, werehing puncak kedewasaan itu ada pada umur 40 tahun. Numawi kapungkur sababaraha sasih kapangker Al Ustaz Deni Herman kantos nguningakeun, upami 40 geus liwat tabaiatna hese di bebener, maka ieu teh kadituna teh geus jadi tabiat anu geus nyaliara di diri sorangan sahingga hese bisa dibebenerna teh. Margi samemehna ti saanggalna kene henteu aya usaha kangge memenerna. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, nu mana Al-Ahqaf ayat nu 15 teh, ta ieu dasarna teh, dasar watas pemuda teh dumasar kana panalungtikan, dumasar kana pedaran para ulama, nyaeta surat Al-Ahqaf ayat 15, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Jeung kami ngawasiatan ka manusa kudu hade ka indung bapa, ka ibu rama, kedah sae wasiatna teh. Hamalat hu ummuhu kurhan. Indung maneh saur Allah Subhanahu wa taala, ibu anjeun geus hamil, geus ngandung anjeun dina kaayaan payah, dina kaya naon atuh payah teh, dina kepayahan. Wa wada'athu kurhan, sareng ngababarkeun ngalahirkeunana dina kaayaan ripuh kacida. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahron, hamil tuluy nyusuan salila 30 bulan. Tah, hamil nyusuan salila 30 bulan. Saur pun guru, saur Ustadz Zena, taya di dia aya perdebatan teh. Sakediknya ieu mah ngungkapkeun ngan sanes bahasa. Ayat ieu mah dina surat Al-Ahqaf ayat 15 30 sasih bunya. Sok urang bagi, urang kurangan. Hiji jalmi aya dina kandungan ibuna, aya dina patuangan ibuna sabaraha sasih bu eta teh? Salapan. 30 dikurangi salapan sabaraha? 20 hiji. Ari 20 hiji teh jejeg teh 2 tahun. Abu? 20 hiji jejeg 2 tahun? Henteu. Nuleres mana atuh? Sedangkan dina surat Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain gitu. Suruh saja namanya. Ustaznya guru abdi itu. Jeng indung-indung ngalahirkeun yurdina tuluy nyusuan haulaini kamilain 2 tahun jejeg. 2 tahun sampurna. Ibu, 2 tahun teh sabaraha sasih eta teh? 24 sasih. Dina ayat ieu mah 20 sasih, 21 sasih. Nya. Margi 30 sasih dikurangi salapan sasih teh 21 sasih. Jejeg teh 2 tahun. Henteu. Nu mana atuh nu leres? Hukumna kumaha upami nyusuan langkung teh 21? Tah eta mah baris kauninga dina tafsir-tafsir di antawisna ku Ibnu ku Ali bin Abi Thalib. Saur Ali bin Abi Thalib teh berjantan panyawalaan ke kapayun, saur anjeuna kieu. Budak disebut budak upama dibabarkeun dina waktu umur 6 bulan. Nu disebut urang mah naon? Fermentasi naon? Hah? Prematur oh, tos robi aya nama. Prematur. Prematur teh. Nya harita mah asa fermentasi eta teh bari prematur geuningan geus robih nya Kang nya. Prematur, batas prematur teh minimal 6 bulan. Cobi 6 bulan geus disebut manusa kitu cohag kacindekan Ali bin Abi Thalib mah. Nu mawi upami 6 bulan parantos disebut manusa berarti nu 5 bulan kumaha? Prematur 5 bulan. Dumasar kana kamandang Ali bin Abi Thalib mah nu 5 sasih teh teu disebut manusa kitu. Kepekna kana zakat.
nuhartosna zakat teh di zakatan genep sasi teti opat sasi. Terus kumaha deui atuh ieu teh panjangna? Kaeta mah panjang deui ngomong kieu kacindekanana. Wa fi saluhu salasuna syahra jeung nyusuan salila 30 bulan teh eta teh aya kasus minimal ibu nu prematur ngalahirkeun budakna ngababarkeun nu jadi murang kalihna dina waktu genep bulan. Upami tos genep bulan ditambahan haulaini kamilain jejeg 30 gitu maksudna teh. Nah, tos eta mah iklana, eta mah ngamasalahkeun hukum. Mudah-mudahan tiasa kapedar ka payun. Ustaz Zena nya urang request Ustaz Zena ngabahas eta ka payun. Hatta ida balag wa ta'iyya nu dibahas teh. Wajhul istidlal naha 40 tahun dijantenkeun dasar puncak tina kedewasaan. Ghoyatus syabab. Ghoyatus syab. Eta teh puncak nate 40 tahun. Ieu wajhul istidlal nate. Hatta ida balago asyuddahu. Nepikeun ka dugi na kana waktu na asyuddahu teh dewasa wa balago arba'ina sanatan jeung nepi kana 40 tahun. Ku dasar eta Al-Qur'an kalih para mufasir malah mandar diuningakeun ku ahli-ahli parenting Islam 40 tahun teh jadi pamungkas pingkeun kedewasaan munggaran asup kanu masa kolot masa sepuh. Waktos 40 tahun teh aya doa Robbi auzi'ni an ashkuro nikmatakal lati an amta alayya wa ala walidayya nun gusti pangeran abdi tuduhkeun sangkan abdi gampilkeun sangkan abdi tiasa syukur kana nikmat anu dipaparinkeun ku salira jeung mugia dipaparinan syukur ka sepuh-sepuh abdi wa an a'mala sholihan tarodohu jeung mugia abdi dientengkeun digampilkeun ngajalanan ngalakukeun amal soleh nu ku salira ridoan amal soleh eta. Wa aslih li fi dzurriyyati geus umur 40 tahun mah kudu ingat eta teh katurunan urang sadayana teh aslih li fi dzurriyyati beres roeskeun nun Gusti Pangeran abdi turunan-turunan kula sangkan li hade ka kaula nu pamustrunganana jadi amal hade inni tubtu ilaik saestuna abdi nun Gusti Pangeran abdi taubat ka salira wa inni minal muslimin jeung saestuna kaula saestuna abdi teh kagolong jalma-jalma nu muslimin ingat tur ngemutan kana turunan-turunan yuswana 40 tahun itu di dieu teh. Jadi para ulama ngagambarkeun puncak kedewasaan nonoman teh aya 40 dumasar indikator variabel-variabel nu tadi. Nabi Musa alaihissalam diangkat jantan Nabi Yusuf 40. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditepangan kuna malaikat Jibril. Yusuf 40 diangkat jantan Nabi. Dina surat Al-Ahqaf ayat 15 nalika hiji jalma ngingetan nu jadi umur jeung katurunanna Yusuf 40 tahun. Tah, pajang. Dina Al-Qur'an kekecapan nonoman kekecapan pemuda digambarkan menggunakan kecap fata gitu. Ari al-fata teh sakumaha anu ku bapak sadayana tiasa kaos di dia. Huwa toriyun minas syabab. Nyeta munggaran kermejeh nangora gitu. Toriyun minas syabab. Lamun buah mak kermejehna kareut eta teh. Wal unsa patah jeung arikmu anas nama kangge istri pemuda istri teh nu disebut pemudi teh bahasa Arabna fatah sarang sajabina. Wa ammal futya wal fatwa al jawabu amma yuskilu minal ahkam. Dumasar pedaran Ar-Ragib Al-Asfahani rahimahullah anjeuna ngagambarkeun tina kecap fata teh aya kecap fatwa kantos bapak ngadangu kecap fatwanya fatwa MUI
fatwa kodoi Dewan Hisbah. Nah, kadang ngage kodoi Dewan Hisbah mah mangge di Persatuan Islam, di Jamiah Persatuan Islam. Fatwa teh ieu terlembaga oleh Jamiah. Nalika fatwa terlembaga oleh Jamiah disebutna lain ngan sakadar fatwa, tapi kodo eta teh. Aturanana mengikat gitu. Upama fatwa aturana mengikat disebutna kodo eta teh. Ikhwata iman rahimakumullah, naon hubunganana pemuda nonoman anu tadi disebutkeun dina bahasa Arab kekecapanana nganggunakeun kecap fata sareng kecap fatwa. Fatya nu hartina fatwa mere beja kabatur dina pasualan-pasualan problem-problem kemasyarakatan. Ta ieu al jawabu ama yuskilu minal ahkam. Ari fatwa teh nyaeta ngajawab nu muskil, nu abot, nu lieur dina pasualan-pasualan hukum. Anu pamustrunganana jadi pemuda mah kudu jadi penyelesai, problem solver dari persoalan-persoalan umat gitu pemuda mah. Nya. Pamustrunganana kasimpulanana upama fata nu hartina pemuda kan tangtosna sareng pemudi di dinya teh nya jeung fata. Aya patula patali jeung fatwa pasualan-pasualan nu badag turongkah ayeuna nu kajadian kiwari di nagara urang kudu rengse di tangan pemuda-pemuda. Eta nu mawi telepat Insinyur Soekarno kantos nyarita tadi, itu tadi disebatkeun. Beri aku 10 pemuda. Ya. Margi naon? Margi penggerak peradaban itu adalah para pemuda-pemuda. Upama diantepkeun dibangbalerkeun para pemuda nonomana, maka baris nangtukeun sajarah nu baris kasorang sapertos kumaha. Margi ari nu disebut sajarah teh lain sakadar anu baris anu parantos kalarung, anu parantos kasorang, tapi nu rek kasorang diapan sejarah eta teh. Ayeuna teh sejarah keur kahareup, nu kahareup teh sejarah nu kahareup deui. Baris sejarah teras. Janten sejarah peradaban ayeuna, peradaban kapungkur, peradaban nu baris kasora. Nu mawi Ibnu Khaldun mah kantos nguningakeun. Ilmu tarikh disebat ilmu tarikh upami tiasa ngantetkeun al-qiyasu al-ghaib bi al-qiyasul ghaib bisyahid ngantetkeun punten al-qiyasul syahid bil ghaib ngantetkeun anu ayeuna karandapan ku jaman kapungkur barejeng tiasa praktekeun tiasa mersiapkeun nu baris kasorang urang sadayana. Teh tanda disebut sajarah teh. Aya hubunganana masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Teh eta sejarah. Ilmu tarikh dumasar padaran Ibnu Khaldun. Naon buktosna ikhwatu iman rahimakumullah? Taya buktosna. Eta can kana buktos. Marohilul umur, marhalah tingkatan hambalan umur. Yang sorok diterangkan ilmu parenting nusok diuningakan ku al-ustad Dr. Dedek. Marhalatul umur atau napi marohilul umur. Taya. Markalah kahiji, marhalah kahiji sanos aya perbentanan sarang anjena. Markalah marhalah kahiji, hambalan kahijinya eta masa at-tufulah. Masa at-tufulah teh masa nalika di dia disebat ke ti umur sabaraha kasabaraha minal wiladah ila arrabi'ata asyrata dugikeun ka 14 taun tingawitan murangkali dibabarkeun dugikeun ka yuswa 14 taun eta disebut masa at-tufulah tangtosna ieu teh dumasar kana kailaharan tempat anu dicicinga bisa jadi masa at-tufulahna teh geus beak dina yuswa 12 taun. Bisa jadi masa atufulah nate parantos seep dina yuswa 10 tahun. Margi benten-benten kondisi zaman, kondisi manusia nunempatan hiji tempat gitunya pertumbuhnya. Zaman kapungkur, hiji jalmi parantos mumayis, parantos balik yuswana 14 tahun.
ayeuna mah tiasa janten balik teh dina yuswa 8 tahun, dina yuswa 8 tahun, benten-benten. Tapi cohagna secara garis badag masa atufulah nyaeta masa nalika murangkalih saparantosna dibabarkeun dugikeun ka yuswa 14 tahun. Nalika ia perlu pisan atikan turminaya nu jadi sepuh. Dumasar kana panalungtikan pamaluruh-pamaluruh anu parantos bukti jeung ebre. Dina yuswa ti hiji, nya ti nol maksudna teh nembe dilahirkeun maksudnya, nembe dilahirkeun dugikeun ka yuswa 14 taun teh masa-masa nalika murangkalih merekam dengan sangat cepat. Tah, merekam dengan sangat cepat. Numawi nalika murangkalih dina yuswa 14 taun kahandap pa di asupan materi-materi yang tidak berguna, itu akan mencerap otak itu. Otak itu akan mencerap sesuatu yang telah diberikan kepada anak. Usah diuris diterangkan ke kamari-kamari. Sana saya perbentenan sakedikeun we lah. Tapi kitu cohagna ka cindekanana. Dina yuswa murang kali, ha? Dina yuswa ti ngawitan dibabarkeun dugikeun ka yuswa 14 taun, ieu murang kali teh cerdasna kacida. Tiasa janten atikan turwinaya anu ku urang dilarapkeun kanu janten murang kali tetiasa ebreh tur ngawujud harita nya, tapi ebreh wujudna tengke iraha itu duh kapungkur kantos diajar ku kun bapa saha pun bapa teh nya eta panur kitu ya, diajarkeun nuju yuswa 8 taun teh cara ngalagukeun ain fi'il dina fa'ala teh kitu cenah a i a u a a i a i i u u da baheula eta teh ibu dilagukeun a i a u a a i a i u a e fa'ala yaf'ilu a u fa'ala yaf'ulu a i a u a a fa'ala yaf'alu teras kitu dugikeun ka emutna dugi ayeuna padahal abdi diwulang kuna janten sepuh pun bapa dina yuswa genep tanapi 7 taun kurang kalih mah samet sanawiyah dugikeun ka aliyah tanapi mualimin can apal eta teh naon kagunaanan punten naon teh can apal kumaha dina nyangkrung dina emutan tapi tos kasepuhnakeun oh iya termasuk pengalaman buruk pengalaman saya baris membekas pengalaman buruk pun demikian maka itu kita perlu kepada anak dari umur satu katakanlah atau sebelum satu tahun sampai umur 14 tahun itu. Ketika ada mode traumatik kepada dirinya harus segera dibereskan. Yuswa sakit mempeng teacan dugi masa selajengna. Nyaita naon masa asyabab. Marhalah kedua nyaita masa asyabab. Hambalan asyabab. Nyaita nonoman. Dihartikan ka urang sadaya nama. Minal khomisata asyrota di yuswa 15 tahun ilal arba'ina dugi yuswa 40 tahun. Janten panjang umurna. Numawi dina ki-akide pemuda persatuan Islam yuswa pemuda teh 40 tahun. Numargi nanti salah sawias dasarna iya. Plus minus lah aya perdebatan ah cenah panjang cenah atuh kaderisasi moal jalan yang saterusna tapi dasarna kirang langkung sapertos kieu nu disebut pemuda puncak kedewasaan ada di umur 40 tahun yuswa sakieu masih tiasa ngaropea jeung mamener kana tabiat geus mentas 40 tahun aya masa alkuhula minal hadiyati wal arba'ina ilal khomsin ti yuswa 50 hiji dugi 40 hiji punten dugikeun ka yuswa 50 tahun sim kuring mah narjamahkeunana ieu teh pra tua sanaos upami dina kamus kuhulah teh sami keneh tua-tua keneh pra tua sebelum tua yuswa 40 dugikeun 50 nalika kabiasaan anu geus dilakonan dilumrahkeun dina kahirupan sapopoe beki lekat di dirina sorangan. Anu terakhir masa asyaihuho nyata masa ketuaan. Minal hadiyati wal khomsin ilal wafati
ti yuswa 50 hiji dugikeun kangantunkeun anak. Ta ieu yuswa nalika tos sepuh geus ngabatu kosat kulubuhum lamun tea mah lamun geus lamun ti yuswa 40 hiji dugikeun ka 50 geus ngabentuk jadi batu kosat kulubuhum depikeun ka hatena teh bener-bener leuwih ti batu teuasna teh geus ngonci ditulakan dekumaha lolongkrang asup kena gehese gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa keluar. Numawi saur simpuring katos meningakeun. Salah sawios nungga bentuk pribadi seseorang, apakah itu kebaikan atau keburukan dirinya adalah lingkungan yang menentukan. Bi'ahna gitu. Tah urang sadayana, ibu bapak sadayana. Dina ngadidik nu jantan murang kalih di masa atufula eta teh meuli bi'ah meuli lingkungan tong ditanya nah cenah sakola ieu mah mahalnya sakola boarding school mah ieu mah mahal nah meuli bi'ah sanes kurikulum dari kurikulum mah tiasa ngadownload gampil. Pelajaran sorok kieu, pelajaran nahwiyahna kieu, pelajaran adabna kieu. Tiasa ngadownload aya sadayana ge di internet. Tapi meuli lingkunganna, kumaha cara ngatik ngadidik nu janten murang kalih ngabiasakeun sangkan jadi kabiasaan nu ngabaju di dirina sorangan. Margi ti yuswa salajengna, ti yuswa naon teh al 50 hiji dugikeun ka 50 tos sesah pisan kitu dirobihna teh. Nah cenah aya da ieu mah apan aya dulur-dulur urang ge anu hijrah teh yuswa sakieu nya. Kelebet dulur aljihad alhamdulillahirabbil alamin kitu. Ah. Ieu mah ditinggal tina kebanyakanna mayoritasna lamun geus mentas yuswa sakitu sesah pisan. Tanumawi peran pemuda teh ti dieu. Peran pemuda disebat fata anu aya hubunganna patula patalina sareng fatwa menyelesaikan problem-problem yang muskil. Numawi tong di urang kalih teh nya ti yuswa komo terutama asyabab biarkan pemuda itu menjadi pemuda yang mandiri. Jangan disuapi oleh orang tuanya. Jadi pemuda yang mandiri, terutama dina ilmu pangaweruh, ilmu pengetahuan. Sehingga naon, sehingga pemuda teh bisa saparantosna yuswa anu baris ka sorang, janten pemuda yang menyelesaikan problem-problem keumatan. Tapi, tah urang lajeng weh kieu. Pemuda dumasar kana kamandang Al-Qur'an. Taya dasarna teh para ulama teh diantawisna. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibatan al-ayah. Allah subhanahu wa ta'ala geus ngayugakeun maraneh geus nyiptakeun arajeun nu asalna tina lemah min dhafin. Tuluy ngajadikeun Allah tetina lemah eta teh jadi kuat. Para ulama sabagian ngagambarkeun min ba'di dhafin quwwatan teh nyaeta para pemuda nonomanana. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibata berarti masa syaikhuho masa ketuaan adalah masa yang dhafin gitu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Upama pemuda teh kudu kuat, taya gambaran salajengna. Al-Qur'an anu ngagambarkeun ngaapresiasi pemuda-pemuda yang harus menjadi orang garda terdepan di dalam menyelesaikan problem-problem keumatan dan juga di dalam problem-problem kemasyarakatan. Yang pertama adalah hadis riwayat muttafaq alaih yang masyhur di kita. Sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ayat 7 golongan anu Allah Subhanahu wa taala maparihan pang iuh-iuh maparinan panang tayungan dina poean teu aya panang tayungan angin panang tayungan mantena diantawisna syabun
nasya'a fi ibadatillah atau nabi syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Hiji pemuda, hiji nanoman, anu tumbuh kembangna, patula patali pacantel, kaikat kabengket ibadah ka Allah. Kedua, dina surat Al-Kahfi ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala ngagambarkan kumaha carita, kumaha kisah nanoman jeng pemuda, anu diapresiasi kumantena. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bilhaqi, innahum fityatun amanu, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan. Sur Allah subhanahu wa ta'ala, kami kisahkan kepadamu warta anu kacida badagna nyaeta aranjeunanana para pemuda nonoman anu iman ka Allah subhanahu wa ta'ala ka pangeran maranehanana jeung kami tambah maranehanana nyaeta pituduh ti Allah subhanahu wa ta'ala. Nu katilu, dina surat Al-Anbiya ayat ke-60, Allah subhanahu wa ta'ala nguningakeun pasualan Ibrahim harita nu kerja di nonoman, nu kerja di pemuda. Qalu sami'na fatan. Maranehanana nyararita, kami ngadenge aya hiji pemuda. Yazkuru, ya punten. Yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Eta pemuda teh diomong-omong, eta pemuda teh digosipkeun ku salarea. Eta pemuda teh janten bahan sawala pikeun jalma-jalma. Jalmi ieu teh pemuda ieu teh jalmi anu kacida katelah dina urusan kasayanana jeung sajabina tapi dipikabenci ku kami. Yuqalu lahu Ibrahim, eta fatan teh eta pemuda teh dingaranan Ibrahim, katelah Ibrahim. Tina ayat ieu, dua ayat sareng hiji hadis ieu, syabun jeung fatan ditempatkeun ku Allah Subhanahu wa taala kali rasulna dina tempat anu kacida saena. Lajeng. Problem pemuda hari ini, tanya problem pemuda hari ini. Di antawis problem pemuda hari ini yang terdapat di masyarakat yaitu yang pertama pacaran sampai zina. Ini sudah biasa. Lajeng lain. Pacaran sampai zina sudah biasa. Di kota-kota besar itu, Pak, Bu, di kota-kota besar terkini hari ini ada yang disebut jatah mantan. Ibu, ini nggak, Bu? Pak, jatah mantan. Jadi ada satu tweet di Twitter beberapa minggu kemarin yang viral mengenai jatah mantan. Jadi kayak, Bu, jatah mantan. Ayah murang kali. Tong dibayangkan, tong disawang murang kali ibu. Tong. Amit-amit. Ayah murang kali istri. Anjeuna bade nikah. Kacalon salakina, kacalon carogena, sapoe samemeh nikah di akadan, mantana kabogohna di jatahan. Hiji mangsa, eta awewe teh, eta wanoja, hamil, babar, teu sadar ka nu janten salakina mah, teu sadar nu janten carogena mah. Geus sabulan diilik-ilik, nah irungna teh siga. Abdi cenah kitu. Ieu pangambungna teh siga pangambung salira kanu janten istrina teh. Ceulina sarua. Kitu keneh kana teu sami sareng abdi. Sing horeng katohyan eta teh murang kalih teh murang kalih mantana, ta jatah mantan banyak hari ini terjadi di kota-kota besar. Termasuk kasus-kasus menikah, tidak menikah, tapi hidup secara bersama di satu tempat, sudah biasa. Yes, biasa. Jadi di kota-kota besar, di dayeuh mah, Bu, tong ngobrolkeun agama. Nah, moal teu rak kamaranehanna mah. Harus ada pendekatan yang lain. Namun langsung digobrolkeun dalil moal lebet. Nah, kealaman ku abdi. Mau di Bandung hari ini, mau di Jakarta hari apalagi Jakarta. Kealaman, mualebet ngobrolkan dalil. Jadi ketika berbicara tentang agama, kami tidak beragama, tapi kami percaya Tuhan. Disebut, maranehanana disebut agnostik. Gitu. Kami percaya Tuhan, tapi kami tidak beragama. Paduli teuing dina KTP masa baraha, dina KTP masaha, gitu. Agama nanawan. Nah ini menjamur hari ini. Bukan hanya di Eropa itu. Di Eropa para pesepak bola besar
Ari budakna geus aya 5 geningan, ari kawinna karek eta teh ya gitu. Pesepak bola besar hari ini di Eropa. Yang kedua, pemuda kurang beradab. Nah, ini pemuda kurang beradab. Kapungkur mah pamingalangkungnya saur sepuh kapungkur, punten gitu. Salam yang saja bina. Ayeuna nama etika eta teh parantos luntur. Parantos sirna tong ngantosan eta di kabupaten, di kampung. Tong ngantosan eta di dayeuh, aya di kampung ge kultur eta teh parantos sirna. Katilu kurang bercengkrama dengan majelis ilmu. Ada hal-hal yang kemudian menyibukkan para pemuda hari ini sehingga mereka tidak disibukkan oleh majelis-majelis ilmu. Yang nanti akan saya ungkap poinnya seperti apa, mudah-mudahan sebentar lagi lah. Pentingnya bagaimana para pemuda harus disibukkan oleh majelis ilmu. Keempat, isrof dan tabdir, hedon. Ya, isrof dan tabdir. Berlebih-lebihan. Para pemuda hari ini sudah biasa, Pak Bu, posting apapun, itu kemudian memposting sesuatu untuk dibanggakan terkait dengan harta banda anu kumaranehanana miliki. Ternyata setelah ditelisik, mereka sengaja menyewa barang-barang sampai ada penyewaan kapal jet hari ini hanya khusus untuk dipoto saja dan dipajang di feed Instagram itu, Bu. Itu. Dan itu sudah marak hari ini. Penipuan-penipuan ti apa nanti dinya? Cok. Aduh, cenah bager cenah ieu imahnya. Aya cenah urang ditu. Urang soreangan moalnya buat ngaranna mah saha, Bu? Aya urang soreang ngabagi-bagi harta teh wah miliaran. Ieu diposting di Instagram. Mobilna edun sae, cing horeng duitna teh hasil. Nipu ku cara kitu teh anu disebut flexing. Flexing teh nempokeun harta banda nu biheung milik manehna. Dina basa Sunda mah adean ku kuda beureum, leres mah adean ku kuda beureum nembongkeun harta nu lain manehna sangkan menarik minat orang lain. Berinvestasilah orang lain, Pak, kepada dia. Berinvestasi kepada pemuda itu, berinvestasi. Ternyata investasinya investasi bodoh. Marin di paluruh harta jalmina teh di antawista tiasa nipu 600 miliar. Katos ningal artosna, Bu. 600 miliar. 600 miliar eta teh kumpulkeun. Eta teh nu katohya nu kapangi. Yang kelima, membuka aurat. Nah, ini juga sama. Kebutuhannya kebutuhan flexing, kebutuhannya kebutuhan menggait engagement, interaksi kita, terutama kaum lelaki, supaya bisa berinteraksi di media sosial. Jadi berdasarkan penelitian, Ibu Bapak semua, berdasarkan penelitian, ya, duka leres, duka henteu, Ibu, gitu, gitu. Orang itu tertarik terhadap gambar perempuan. Sekali lagi, orang itu tertarik berdasar kalau melihat gambar perempuan. Laki-laki tertarik gambar perempuan karena apa? Karena masalah hasrat. Ibu-ibu juga perempuan berdasarkan penelitian tertarik kepada gambar perempuan. Bukan gambar laki-laki loh, tapi gambar perempuan. Kenapa? Oh iya, bajuna halus, ibu-ibu mah gitu. Bajuna halus, gambarna halus, rambutna hideung, gomplok gitu gambaran teh. Makanya kalau kita lihat di media sosial, figur iklan itu bukan laki-laki, Bu, kebanyakan perempuan. Karena menurut penelitian, laki-laki dan perempuan berminat kepada gambar perempuan. Nah, ini problemnya membuka aurat yang hari ini sudah lumrah dilakukan oleh kebanyakan orang. Yang keenam, menyia-nyiakan waktu. Tabzir waktu ya, menyia-nyiakan waktu. Jadi banyak waktu yang bisa bermanfaat untuk mencari ilmu, diantaranya memfokuskan diri kepada hal-hal yang bisa bermanfaat, tapi dihabiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bukannya tidak baik main game itu, ada game-game tertentu yang memang bisa diarahkan kepada kebaikan, tetapi ketika sudah kecanduan luar biasa, nepikeun ka
ngabang balerkeun sakola, ngabang balerkeun jadi sepuh eta teh. Kasus-kasusnya banyak gitu. Makanya tidak baik. Bahkan hari ini kan banyak penghasilan-penghasilan besar dari game-game yang diseriuskan gitu. Nah, lah, memenit pun tadi pamangnya belajar berpemuda kepada para sahabat. Nah, Ibnu Abbas, kami telapat simkuring kantos ngupingkan ceramah Al Ustad Budi Ashari itu. Ibnu Abbas, itu Yuswana pami telapat mah Yuswana 8 tahun anjeunna nguningakeun. Namun kusim kuring eta can kapaleuruh Yuswana sabaraha. Ibnu Abbas katakanlah 8 tahun. Katakan wae Yuswana 10 tahun. Berarti budak umur 2 kelas 2, budak Yuswa kelas 4 SD dipaparin wasiat papagon ku Rasulullah anu kacida beuratna upami ku urang diaos mah. Saur Ibnu Abbas kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayaan abdi teh dipengkeureun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah teh ngawasiatan kieu, Pak. Kabayang ka sawang ieu ka nu Yuswa umur 8 tahun. Naon eusina? Ya gula, yeuh anaking, inni uallimuka kalimatin. Saestuna kaula baris nguningakeun ngajarkeun ka hidep sababaraha kalimat anu kudu dijaga dipiara ku hidep. Nu kahiji ihfazillaha yahfazka. Prak hidep raksa Allah, maka Allah baris ngariksa hidep. Itu hiji. Ieu teh wasiat kanu janten murangkali, mu murangkalina Yuswa 8 tahun. Hiji berat sora abdi mah. Saha cenah Allah kan gitu urang kali hayang saha Allah teh di mana Allah gitu tapi iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nibankeun persoalan nu muskil nu berat kafata kanu janten urang kali biaslah masana mah tufulah gitu tapi inti nama diuningakeun ka nonoman. Maka dua ih fadillaha tajidhu tujahaka. Jaga piara atanapi raksa Allah, Allah baris ngarahkeun ka hidep. Ida sa'alta fas'alillah. Upama hidep penta, penta mangan kumpul ka Allah. Tongkanu saja. Wa ida stan anta fasta'in billah. Jeung upama hidep menta tulung, prak menta tulung ka Allah. Tongkanu saja. Dua baris wae ieu pasualan abot ibu diuningakeun ku Rasulullah janten winaya ati kantor didika papagon Rasulullah kanu janten murangkali Yuswa 8 tahun Yuswa 10 tahun lajang wa'lam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. So Rasulullah prakanya hukum ku hidup, ya Ibnu Abbas, upama ngumpul hiji umat, masyarakat, ngumpul ngahajarek mere manfaat kahidup di ku hiji perkara, maka anjen mual bisa nampa manfaat, angin manfaat eta geus ditangtupkeun ku Allah. Walawijtama'u ala an yadurruka bisyai'in. Yang upama maranehanana boga paniatan umat teh ngumpul ngahaja ngariung rek ngamadorotkeun nyilakakeun hidep lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik moal aya nu bisa ngamadorotkeun angin widi Allah rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf taeta katangtuan ti Allah pasualan nu kieu diuningakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu janten murangkali kagulam nu yuswana can jejeg 10 tahun anu harita kudu berpikir secara tarik harita itu kumaha maksud Rasulullah hiji kedua dalilna mudah-mudahan kabujengnya tepanjang teuing. Abu Bakar As-Siddiq kantos ngawasiatan ka Zaid bin Thabit nu harita masih nonoman ieu mah yuswana belasan tahun Zaid bin Thabit simkuring atos meningakeun ieu. Innaka rojulun syabun. Saestuna hidup Zaid nyaeta nonoman pemuda akilun anu berakal anu mikiran
wala natahimuka. Daya sekedik oge urang sararea naon teh nganggap codeka ka hidep. Kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayaan hidep nulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattatabil Qur'ana fajma'hu. Daya Abu Bakar As-Siddiq miwarang ka Zaid bin Thabit ngangge ngepalkeun Al-Qur'an dikodifikasikeun janten hiji mushaf bu. Al-Fukah sahabu eta teh Al-Fukah nonoman pemuda yang bisa menggerakkan peradaban. Kemudian yang ketiga, dalam masalah politik Rasul pernah mengangkat Usama bin Zaid katos diuningakeun oge ku abdi sebagai panglima perang melawan Romawi. Terjadilah perdebatan panjang di kalangan sahabat sampai Rasul bersabda. Kata Rasulullah pada waktu itu, wallahi la in ta'antum fi imarati Usamata laqad ta'antum fi imarati Abahu. Dimangsa para sahabat harita komplain ka Rasulullah nalika Usamah bin Zaid bin Harithah dijantankeun pamimpin perang umurna can liwat 18 tahun tahun acan anjeunna nembe 18 tahun. Komplain ka Rasulullah, iwalaran Rasulullah. Kudu percaya ka nonoman, kudu percaya ka pemuda. Demi Allah, upama maraneh nganggep codeka, nalika kaula milih pamimpin Usamah, pamustrunganana tanwande maraneh ge, nganggep codeka kaula, nalika baheula kaula milih pamimpin bapakna, nyata Zaid bin Harithah. Perana penting unggul, peran politikna aya, peran ilmu pengetahuan di Ibnu Abbas aya, peran dina masalah Al-Qur'an, pengumpulan Al-Qur'an aya. Semuanya peran pemuda sangat luar biasa di sini. Gitu. Nah, terakhir pangeten Bu. Tadi upami tadi diungkapkan ngenaan masalah-masalahna seperti apa, kemudian bagaimana salah satu solusinya. Yang pertama, segerakan menikah ketika mampu, ketika tidak, ketika apa? Ketika dosa mengintai. Yang kedua, hidup dengan penuh adab. Yang ketiga, hidupkan majelis-majelis ilmu. Yang keempat, hidup hemat, jangan tabdir. Tutuplah aurat, gunakan waktu sebaik mungkin. Ibu bapak sadayana, pewirasa ieu bubuka ti simkuri kangge mayunan, ke kapayun, nyawalakeun pasualan-pasualan pemuda deui insyaallah dina danget. Nanti dina sasi-sasi kapayun kangge pangantar atanapi preface mukadimah sakola parenting anu baris kurang kasorang dina sasi Agustusan pertengahan Agustus gitu nyata pangantar-pangantarna mangayana supados ibu bapak sadayana nanti nganggep penting persoalan-persoalan keumatan seperti sekia saya sengaja ngumpul kamu rangkali kapemuda bisa jadi parenting teh parent kanu jadi kolot nanti maparin wartos kanu jantun sepuh nah gitu nah ibu bapak sadaya hapunten panjang ting hapunten upami nanti tepuk gue entep seru nah hapunten tina keireg talingahanana robana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah makina ada benar kulu kuli hadha wa astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.